Pemirsa, KPK terus menyidik kasus suap Hakim Konstitusi. Kita langsung bergabung dengan Nori Utari dan juru kamera Irham Andriaji yang ada di gedung KPK. Selamat siang, Nori. Apa yang dilakukan KPK terkini terkait dengan kasus Hakim Konstitusi? Iya, Wiki, bahwa saat ini KPK terus melakukan pengembangan terkait dengan kasus dugaan suap uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu KPK sudah menangkap 10 orang pada saat penangkapan langsung yang dilakukan pada Rabu kemarin. Namun hanya 4 orang saja, Wiki, yang ditetapkan sebagai tersangka, dan masih ada 7 orang lainnya yang berstatus sebagai saksi, dan saat ini ke-7 orang tersebut sudah dipulangkan, namun masih akan mengikuti pemeriksaan lebih lanjut jika ternyata keterangan dari 7 orang tersebut masih dibutuhkan oleh penyidik KPK. Diketahui, Ki, bahwa KPK telah menetapkan 4 tersangka terkait dengan kasus dugaan suap terkait dengan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 4 tersangka yang dimaksud, Wiki, yaitu yang pertama adalah tersangka yang merupakan Hakim MK, yaitu Patrialis Akbar dan Kamaludin. Diketahui, Wiki, bahwa Kamaludin ini diduga merupakan perantara dalam kasus dugaan suap ini, dan informasi yang kami terima bahwa ternyata Patrialis ini menerima suap yaitu dari tersangka Basuki Hariman yang merupakan seorang pengusaha, dan juga Patrialis juga menerima suap tersebut dari sekretaris Basuki yaitu atas nama Feni yang juga sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Selain itu juga, Wiki, bahwa total suap yang diberikan oleh Basuki terhadap Patrialis Akbar ini totalnya mencapai 2,15 miliar rupiah yang diberikan secara bertahap. Selain itu juga, Wiki, selain KPK telah menetapkan 4 tersangka ini, KPK juga berhasil menyita sejumlah barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan langsung yang terjadi pada Rabu kemarin. Barang bukti tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah uang tunai sebesar $20.000 dan $200.000 Singapura. Dan barang bukti kedua yaitu KPK berhasil menyita voucher pembelian mata uang asing. Selain itu KPK juga berhasil menyita yaitu draft putusan perkara untuk uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang sebenarnya akan diputuskan pada dalam waktu dekat ini. Dan yang terakhir, barang bukti yang berhasil disita adalah sejumlah pembukuan perusahaan milik Basuki Hariman, mengingat Basuki Hariman ternyata memiliki yaitu sekitar 20 perusahaan impor daging sapi. Dan informasi yang kami terima, Wiki, dari pimpinan KPK yaitu Basaria Panjaitan, bahwa Patrialis Akbar diduga selama 6 bulan terakhir ini telah menerima yaitu 2 kali suap dari Basuki ini, sehingga KPK memutuskan untuk melakukan penangkapan langsung pada Rabu kemarin. Jika kita berkaca pada kasus suap yang sudah ditangani oleh KPK, Wiki, ternyata kasus suap ini bukan pertama kali yang dilakukan oleh KPK yang ternyata melibatkan Hakim MK, di mana sebelumnya KPK juga pernah menangkap yaitu Ketua Hakim MK, yaitu Akil Mokhtar, di mana Akil Mokhtar terbukti yaitu menerima suap untuk 4 sengketa pilkada, dan pada pengadilan tipikor Akil Mokhtar juga dinyatakan bersalah dan telah menerima hukuman yaitu hukuman penjara seumur hidup, dan juga hak politiknya sudah dicabut. Dan itulah, Wiki, saat ini juga kami masih memantau terus bagaimana perjalanan kasus hukum dari Patrialis Akbar. Dan baru saja, Wiki, kami melihat juga sang istri dari Patrialis Akbar tiba di gedung KPK untuk bisa menjenguk sang suami, dan tadi kami melihat bahwa sang istri juga didampingi oleh anak dan juga beberapa anggota keluarga dari Patrialis Akbar. Dan